Hai gengs, hari tu aku ada buat satu video berkaitan dengan YTP. Apa MARA YTP program kan, untuk pinjaman boleh ubah MARA ke luar negara. So, hari ni aku nak jawablah sikit soalan-soalan yang ada orang tanya dekat dalam komen. And aku rasa cara untuk jawab yang paling sesuai adalah untuk baca balik apa FAQ, iaitu Frequently Asked Question, daripada MARA sendiri dekat dia punya Instagram. Sebab benda ni nampak tak? Okay, benda ni FAQ ni ada je dekat MARA punya Instagram, tapi aku rasa ramai yang tak pergi tengok. So aku rasa baik kita baca sama-sama benda ni and kita faham sama-sama benda ni. Okay, so benda yang paling penting yang aku rasa korang perlu tahu adalah soalan ni. Saya tidak memohon program YTP kerana memperolehi 2 itolak ketika peperiksaan percubaan SPM 2020. Bolehkah saya memohon kemudian sekiranya keputusan peperiksaan SPM saya melepasi syarat kelayakan akademik bagi penawaran ke program YDP? So maksudnya kat sini, bila kau masa percubaan hari tu kau tak lepas syarat kelayakan, tapi sekarang kau dah lepas syarat kelayakan, so boleh tak kau mohon? Jawapan dia boleh, tapi aku tak tahulah terlambat ke belum untuk korang. Tapi dia punya syarat dia, boleh pemohon yang tidak melepasi syarat permohonan tetapi melepasi syarat kelayakan penawaran program YDP. Maksudnya kau lepas SPM, betul kau tak lepas SPM percubaan, dibenarkan memohon dalam tempoh 9 minggu selepas keputusan SPM 2020 dikeluarkan, which is 10 hari bulan, sekarang dah 17 hari ni. Aku rasa last sepatutnya, tapi korang try buat sekali, korang try, mana tahu buku dapat. Pemohon perlu kemukakan permohonan perlu dikemukakan beserta salinan dokumen seperti di bawah secara email kepada ytp@mara.gov.my. kau kena dekat pengenalan pemohon, ibu dan bapa, sijil kelahiran ibu dan bapa sekali, keputusan percubaan SPM 2020 dan keputusan sebenar SPM 2020. So kalau yang korang belum apply lagi, yang boleh apply, korang pergi apply sekarang. Aku tak tahu korang sempat ke tak, tapi kalau boleh laju-laju pergi apply, pergi email terus ke sini. Okay, and then kalau contoh korang lepas masa dekat SPM, dekat percubaan SPM, and korang tak lepas masa SPM betul, kat sini ditanya bolehkah keputusan peperiksaan percubaan SPM saya diguna pakai untuk penawaran? Jawapan dia tidak boleh. So maksudnya diorang tak akan tengok korang punya percubaan, diorang akan tengok korang punya yang sebenar, SPM sebenar. So benda ni menyurus kepada persoalan seterusnya, which is jika saya tidak memenuhi syarat kelayakan permohonan yang ditetapkan tetapi saya ingin mencuba untuk memohon, adakah dibenarkan? Jawapan dia, pemohon tidak dihalang. So maksudnya tak ada siapa-siapa nak halang kau untuk kau mohon, kau mohon je lah. Tapi masalah dia, kita still dinasihatkan untuk menyemak syarat kelayakan terlebih dahulu. Hanya pemohon yang memenuhi syarat kelayakan sahaja dipertimbangkan untuk tawaran program YTP. So maksudnya kalau korang tak lepas tu, korang boleh je nak mohon, tapi the chance is like 0.001%. Tak ada chance lah sebenarnya. Tak tahu, tapi macam susah lah nak dapat, sebab yang mohon ni ramai je yang straight A, yang lepas syarat. Okay, and then ada yang tanya aku juga pasal kurikulum. Okay, so dalam FAQ pun ada jawab benda ni. Selain daripada syarat umum permohonan dan kelayakan akademik, apakah kriteria lain pemilihan penawaran bagi program YTP? So kat sini dia dah jawab. Kriteria pemilihan penawaran ke program YTP merangkumi penilaian ujian psikometrik. So diorang akan buat ujian psikometrik dan penglibatan kurikulum. Dekat sekolah dulu kau join apa-apa aktiviti-aktiviti kurikulum, dia akan tengok juga. So benda ni penting jugalah. So kau kena check balik kau punya kurikulum adalah easy macam okey ke tak. Okey, lepas tu ada juga yang tanya aku, adakah macam MARA hantar je dekat UK dengan Australia saja? Jawapan dia tak. Kau boleh tengok senarai khusus bidang dan institusi pengajian tinggi terpilih yang ditetapkan oleh pihak MARA dekat dalam list yang aku ada bagi dah sebelum ni, dekat video sebelum ni. But aku tetap letakkan link dekat bawah, so kau boleh pergi check. Maybe orang yang tengok video aku sekarang ni student-student SPM, bukan yang tahun ni. Maybe student-student SPM yang sebelum-sebelum ni. So maybe benda ni boleh buat apa, macam bagi korang ready lah untuk tahun depan ataupun tahun ni punya Tony punya permohonan. So itulah, sebab aku rasa macam sekarang ni dah terlambat sikit lah untuk orang-orang yang baru nak mohon. Aku tak pasti korang tengok video kena bila. Aku harap-harap korang tengok hari ni, which is 17 hari bulan, sebab aku memang record sekarang ni pukul 7:03 pagi yo. Sebab aku rasa aku perlu bagi tahu korang, sebab aku takut terlambat, sebab malam ni maybe dah tutup dah untuk untuk permohonan. So korang kena cepat, dah tengok video aku maksudnya. Okay, bolehkah saya mengemas kini pemilihan kursus setelah keputusan peperiksaan sebenar SPM diumumkan? Ya, pemohon dibenarkan untuk mengemas kini pilihan kursus dalam tempoh ditetapkan setelah keputusan peperiksaan SPM diumumkan. Dan satu lagi,
Kalau contoh korang ada buat kan, ada pilihan kan, pilihan pertama dan pilihan kedua. So, adakah MARA boleh bagi kursus lain kat korang? Jawapan dia boleh. Ramai lagi yang dapat macam tu. So, contoh aku minta IB dengan A-level dekat KMB dan KMS, tiba-tiba aku dapat MFI. Kan? MFI tu dekat France. Kau buat sains politik dengan bisnes kot, tak salah aku. So, boleh je jadi macam tu. So, apa-apa je MARA boleh buat. Ikut kau lah aku nak terima ke tak, tu je lah. Takkah payah wajib memiliki ujian psikometrik? Okay. wajib menduduki ujian psikometrik. Adakah saya dibenarkan untuk menduduki semula ujian psikometrik? Tidak. Okay. Kalau dah buat sekali je, tak ada ulang-ulang. Bolehkah saya memohon program ITP sekiranya ibu saya telah disenarai hitam oleh MARA? Jawapan ni tidak boleh. Siapa-siapa macam contoh ibu atau bapa dah disenarai hitam oleh MARA, korang tak boleh nak apply MARA punya scholarship atau korang tak boleh nak apply MRSM sebenarnya. Okay, and then soalan, adakah pinjaman boleh ubah saya boleh ditukarkan sepenuhnya kepada penerjaan beasiswa? Jawapannya tidak. Tiada pertukaran sepenuhnya daripada pinjaman daripada kepada beasiswa. Kadar bayaran balik tertakluk kepada prestasi akademik peminjam setelah tamat pengajian. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan pinjaman boleh ubah? So, pinjaman boleh ubah ni bermaksud keseluruhan pinjaman pelajaran yang diterima boleh dipertimbangkan pengurangan bayaran semula berdasarkan prestasi akademik pelajar setelah tamat pengajian tertakluk kepada dasar yang ditetapkan. So, maksudnya macam kalau sekarang aku punya roughly aku punya tajaan adalah RM400,000 ke RM500,000. So, bila aku balik nanti, maybe aku punya apa yang aku perlu bayar balik taklah sampai RM400,000-RM500,000. Punya banyak gila kan yang nak bayar balik kan. So, maybe dalam 15% or 20% daripada jumlah tu yang aku perlu bayar balik. It bergantung kepada perjanjian kau. Check balik surat perjanjian kau. Okay, ada orang tanya juga hari tu, kalau tiket flight MARA yang belikan ataupun kita beli sendiri. Untuk benda-benda yang nak keluar negara ni kan, nanti MARA akan just support tiket flight dulu. Yang lain tu kau kena buat sendiri dulu, macam medical check up ke apa semua tu, kau kena guna duit kau dulu sendiri. Lepas tu baru MARA akan bayar balik. Kau boleh claim dekat MARA. So dia cara dia macam tu. Kau bukannya kau boleh minta duit kat MARA, MARA bagi duit kat kau. Sebab dia bukannya macam mak ayah kita. Kita minta duit, mak ayah kita bagi, kita boleh belanja. Tak. Dia adalah kerajaan. Dia ada SOP dia. SOP dia sendiri. So kau kena ikut SOP dia lah. Macam tu lah. Okay, bolehkah permohonan rayuan dibuat sekiranya pemohon tidak berjaya? Jawapan ni tak boleh. Sebab permohonan rayuan adalah tidak dibenarkan. Keputusan penawaran adalah muktamad. So, kalau kau tak dapat offer, maksudnya memang kau tak dapat offer lah. Tu je lah. Bukan macam MRSM dulu. Kalau MRSM dulu kau tak dapat, kau boleh buat permohonan balik kan, rayuan, so kau boleh dapat. Tapi kat sini tak boleh. Lepas tu, bagaimanakah cara untuk mengakses sistem permohonan program ITP sekiranya saya terlupa kata laluan? Sekiranya terlupa kata laluan, sila tekan pautan lupa kata laluan. Kemudian, ini macam biasa lah. Kau just tekan lupa kata laluan, betul lagi adalah proses dia. Okay, last soalan iaitu, bagaimanakah saya boleh membuat semakan keputusan permohonan program YTP ini? Okay, pemohon adalah dinasihatkan untuk sentiasa membuat semakan di portal MARA, www.mara.gov.my. Jadi, semasa ke semasa untuk mengetahui sebarang maklumat terkini. Okay, macam aku dulu, kalau masa lepas interview apa semua-semua, masa nak dapat result tu, dia akan message kau, dia akan beritahu kau lah kau diterima masuk ataupun kau tak dapat, apa yang program yang kau pilih, ataupun dia bagi program lain kat kau. So itu semua kau dapat masa message. Masa tu aku macam aku dah on the way nak pergi masuk UiTM Dengkil. Lepas tu dapat message, so aku patah balik rumah, tak jadi pergi. Okay, so aku rasa tu je video kali ni, sebab aku just nak bagi korang idea untuk korang pergi tengok dia punya ni semua dekat Instagram. So tak adalah, macam kau bacalah balik semua benda yang tadi yang aku cerita tu adalah semua benda-benda yang penting lah. Ada lagi benda-benda yang detail yang sikit-sikit yang kau kena baca, yang kau kena faham, so that kau tak ketinggalan lah. Korang bukan je buat apa-apa pun kan sekarang, dah lepas SPM, dah dapat result semua kan, korang just nak apply je kan. So go baca je semua benda. Sekarang ni aku tengah exam, so aku tak boleh lagi nak buat video-video tentang beasiswa lain-lain. Sebab kawan-kawan aku pun tengah busy, aku pun tengah busy. So aku tak ada masa nak buat benda tu. So aku minta maaf sangat-sangat. Aku just boleh buat berkaitan dengan YTP je. Sebab yang tu je yang aku tahu. Yang lain semua aku tak ada, I have no knowledge about anything else. So kalau ada apa-apa soalan, kau boleh tanya kat bawah. Maybe aku akan buat video-video tu, kalau sempat. Kalau tak sempat, aku tak boleh buat. So aku minta maaf sangat-sangat. Aku kalau boleh memang aku nak tolong korang. Tapi aku pun ada tahap-tahap aku sendiri lah, kemampuan aku. Pada yang tanya-tanya aku soalan dekat ruang komen, kadang aku tak balas tu ataupun aku terlepas tu, minta maaf sangat-sangat. Sebab aku kadang-kadang terlepas, kadang-kadang aku dah jawab lah otak tapi aku tak balas, and then aku terlupa, and then bertimbun lagi soalan-soalan yang datang. So aku tak boleh nak
keep up untuk menjawab semua soalan. So kalau boleh korang-korang yang tahu jawapan, boleh juga sama-sama dekat bawah bagi tahu sekali. Macam kongsi-kongsi lah korang punya information dengan orang lain, supaya kita boleh dapat sama-sama informasi. So jangan lupa untuk like dan subscribe video ni. Itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum.